Okey, okey. Assalamualaikum, okey. Relax lu tengok video aku, relax lu. Ada benda nak cakap ni. Jom, jom, jom. Okay. Mana-mana share kat Malaysia ni, kau nampak ni? Kacang Mama Joe. Lepas tu konten dia apa? Korang berpeluang memenangi duit raya sehingga RM3,000 bersama Mama Joe dan Chef. Okey, cara-cara dia, kau datang mana-mana share, kau beli je kacang Mama Joe. Ada 3 flavor tau. Tak kisah keluar mana. Beli 2. Kau pergi ke link IG mamajo.my, ada bio dia tu. Kau tekan link tu, ada cara-caranya. Yang penting simpan resip. Kau follow je aturan cara-cara tu, korang berpeluang memenangi duit raya sebanyak RM3,000 bersama Mama Jo dan Shell. Apa tunggu lagi? Jom. Okay, sambung tengok video aku. Sambung. Alright gang, alright gang. Ni lah, aku sampai ke kedai Baru Wakya ni. Saya aku yang 2 biji tu lagi, si OG beli. Terima kasih OG. Saya 245. Okey, dia masukkan BMW dia. Mantap OG, thank you beli tayar dengan aku. Itu dia OG, menyibukkan diri, penat puasa katanya. So ada sebiji kereta Mas tengah buat exhaust. Padu. Padu kan. Tengok ni lah, sibuk. Tapi aku suka tangga dia ni. Kau tengok barang-barang banyak ni. Untuk raya kau nak buat exhaust, datang je geng. Tabung macam-macam tabung ada. Nak kuat, nak slow, nak off on, semua ada. Lepas tu tangga dia kau tengok. Batang tabung-tabung exhaust dia jadikan tangga kehidupan, kehidupan kita. Nampak tu. Style. Yang mana kau orang nak buat tempat, nak buat kat rumah, silakan contact Wakya. Bukan sekadar exhaust kereta dia buat, tangga pun dia buat menggunakan piping stainless steel dengan tabung, nampak tu. Dengan tabung exhaust pun jadilah. Ini tabung ni sedap ni geng, BMW ni. Dia letak kat sini je geng. Ini sedap ni. Bila nak pakai senang, potong je. So ini kereta pun sedih. Wak pun semakin handsome sejak dua menjak ni. Penat, makin kurus kan bulan puasa ni. Wak makin kurus. Dia sejak aku kenal dia, tak pernah tinggal lagi puasa kan. Kurus, kaki pun slim. Nampak? Cengkung, OG pun sama. Tak ada perut bulan puasa ni. Alhamdulillah, hey, alhamdulillah. 2 kilo tu lagi. 2 kilo je? 2 kilo. Hai, sikit sangat tu. Kilo tu. So, kita di kedai baru. Kedai baru dia sebelah je. Kedai yang asal. Tu kedai yang asal. Okay. Ni kedai baru. Dekat sebelah je kedai Wakya di From Motor Sport tu. So ini DP Project punya kedai. Sebelah ni kedai power-power kan ni kedai sebelah ni. Ada Subaru dalam tu. Subaru, ada EF, kereta Wak, kereta aku. Aku datang ni sebenarnya aku nak hantar kereta. Sebab tabung exhaust aku, tabung aku dah pecah. Bawah dia tabung pecah. So kita tukar balik tabung baru. Kita tengok Wak nak buat apa konsep exhaust yang terbaru. Katanya dia nak bagi aku exhaust rasa baru. So kita hantar, tak ada masalah. Kita tengok apa hasil tangan terbaru Wak Yah. Kalau tengok pada finishing tu, memang gempak lah. Ini kalau korang boleh teka body apa, power. Tengok tak macam body Convert Evo 5 ke Evo 6 ni kan. Tapi dia 2 doors kan. 2 doors, 2 pintu. Cantik. Memang mantap. Belakang axle dia dalam proses pembikinan lah. Kereta ni dalam proses pembikinan. Ini kalau dah siap ni, dia akan jadi Evo 2 pintu. Jadi Evo 2 pintu. Memang handsome tu. Lawa. So ini dia prelude dengan buat sedikit. Prelude. Ada Volkswagen MK5. Ini kalau siap ni jahat kan. Okay. Mantap, mantap. TN suspension adjustable. Cun. Mantap. Hai, penat nampak Along. Along nampaknya kurus dengan bulan puasa dia, turun banyak kilo. Diorang ni puasa tak tinggal lagi kan. Nampak. Nampak-nampak OG. OG siap malam-malam jadi imam. Mantap. Tabung mana nak tukar lagi? Tabung yang tengah ke? Tabung mana? Kau suruh Wak tengok lah. Bila nak buatnya? Sekejap lagi kan. Tu nak turun tu. Buat terus? Tak tahu. Secure. Sekarang ni geng, kita nak bawa balik exhaust sebab apa geng? Sebab aku kalah race dengan GK. Kereta GK
laju. So kita buat baru semua exhaust, bagi Wak setting cun-cun. Kita lawan balik dengan GK Bloomber. Kita kasih kalah ke dia pula, bagi dia botak pula rambut. Ui, apa ni BM-nya? BM-nya bawah punya kan? Fuh, capnya ni 500. Sekarang ni aku serah kat OG. OG kasih fikir sebab aku kalah dengan GK race dengan BM dia tu. Kita setting balik. Sekarang aku panggil geng-geng BM datang tune kereta aku. Awak import geng BM. Aku kalah race dengan GK lah. Oh, GK punya kereta padu. Padu eh? Tak ada lah, tak ada lah. Aku sebab tambah bocor ni. Tak apa, kita buat balik. Mantap. Tapi cantik kan kereta awak baru. Malah nanti kau datang tengok. Macam-macam barang ada lah. Cun. Pak geng. Kereta aku pas kat OG. Okay. Tayar pun OG ambil balik untuk tukar kat kereta dia. So OG hantar aku balik. So dia bawa balik kereta ni untuk besok dia terus datang buat. Sebab nak tinggal tak boleh kat sini sebab ada kereta. So jom kita gerak ke rumah aku. OG hantar aku balik. Kereta ni mungkin dalam 2 hari. Sebabkan aku tak puas hati dengan Aulia kalah, kita buat exhaust. Okay. Mantap. Cun. Geng, hari ni hari seterusnya eh. Aku dah sampai bengkel Wak ni. Kereta R32 dah siap geng. Alright, dah siap tukar tabung. Memang betul tabung aku pecah. Cun. Jadi kita test tengok macam mana bunyi tabung dah tukar. Alright. Kita tengok tabung lama aku eh. Tabung lama aku bunyi tak? Dalam dia tu dah pecah. So okay, so tukar tabung lebih kurang besarkan sikit pipe 3 inci. Buat tukar yang 3 inci punya. Okay, so itulah bunyi dia, memang padu. Mantap. Cun-cun orang kata bunyi dia memang sedap ke. Dalam pun tak bingit, bawa pun sedap. So korang, kalau nak buat exhaust datang lah. Okay, mantap geng. Cun. Tu tabung dia. Ngam. Alright geng, jom kita cuba. Tabung dah tukar. Oh, respon baru lain geng. Baru boleh ajak GK repeat. Solid, dengar pun solid. Tak adalah bunyi macam tak apa-apa sangat kan esok. Cun geng, terbaik. Thank you.
Sedap ke? Sedap, mantap lah. Okay, thank you lah, settle lah. Apa? Meja pun lap. Meja pun stainless steel. Tak karat eh. Lain macam lah ni. Pendek kata tengok hasil kerja sekarang lain macam ah. Okay, tengok tengok lubang ni untuk apa? Semua direka ada bersebab. Ada kegunaan dia. Bersebab. Dengan cerita nak masuk aircon kat sini supaya nak buat apa orang kata welding lebih cantik, titanium bagai semua dah boleh welding lepas ni lah. Sebab dia kan kena ada suhu kesejukan bilik. Jadi tu pasal aku nak pasang. Sebab bila patri ni angin pun tak boleh lari, tak dia boleh. Punya sisik kan. Sisik dah lari kan. Tak boleh. Bukan sisik lari. Api dia pecah. Api dia pecah. Sebab gas dia tak sampai. Tu ada. Kalau cun memang dapat cantik lah kan sisik dia semua. Alright, mantap. Okay geng. Yaris GR punya sampai ready. GR punya. GR Yaris. Yaris tadi sebiji masa aku sampai tadi ada sebiji warna putih kan. Okay. Yaris ni pasangan dia. Pasangan dia. Mak. Aduh geng. Okay, clear. Tapi aku tak jual kepala saja ya. Aku jual sampai sini. One set. Satu set sampai sini, sampai tengah. Down pipe sampai mid pipe. Ya, betul. Okey, okey, okey. Mantap. Ni berapa awak kalau full system untuk DR berapa harga? RM5,000 lebih. Cun. Full system RM5,800 siap. Itu kualiti pun tip-top lah tu. Aku bagi A tip, lah. Tip apa tip? Tip. Tip. Tip banyak pilihan. Banyak pilihan lah. Jadi depend pada owner lah nak tip apa. Yes. Banyak okay, pilihan. Cun. Tapi orang, kita bagi yang terbaik lah. Betul. Floor dia macam mana. Sebab aku dah tengok dah yang custom tu macam mana. So aku buat floor lain dah tahu lah. Aku dah tengok dah macam-macam. Alright, cun. Sebab exhaust very penting eh. Tama-tama GR dia 3 piston, 3 silinder pula. Dia memang dia nak exhaust system yang memang padu lah. Kalau kau tengok exhaust mahal kat luar sana pun sebiji sama je. Ini dah memang hasil pun lagi kemas daripada kalau kau beli Miltek ke apa ke. Memang tip-top, cun. Tap. Geng, korang pergi komen kat JK cakap exhaust aku dah siap. Kau komen kat JK aku nak repeat. Tak. Okay? Sekarang ni sekarang ni JK punya exhaust tu okey ke tak okey? Dia tak bunyi masalah awak. Tak bunyi. Tapi pergi laju. Memanglah sebab dia high pressure. So high kita pressure kena panggil. Memang lah, kena kalau panggil dia datang kalau dia hentam hari-hari benda lain enjin dia tu. Betul betul betul. Aku garanti. So korang komen kat JK datang ke DP Project. Kita kasi settle lah exhaust dia tu. JK lah. Apalah sangat. Dia sibuk kedai dia sekarang. JK berapa ribu, berapa juta horsepower. Settle. Horsepower juta? Tinggi kata dia tu lah. Horsepower juta. Mesti best gila kalau best. Jadi kan. Jadi bunyi dia mesti best gila. Tapi repeat tu tak repeat. Tak ada hal. Kau komen kat JK cakap aku cari dia. Okay? Mantap.